Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, TYT beri isyarat minta rakyat Melaka beri peluang kepada PH. Berita sepenuhnya, bekas Tuan Yang di-Pertua Melaka Khalil Yaakob hari ini hadir di suatu majlis yang turut ada sama calon Pakatan Harapan PH di Tanjung Dahan Kuala Lingi disifatkan sebagai suatu yang positif buat PH oleh Presiden Amanah Muhammad Sabu. Katanya kebersamaan Khalil itu membawa perkembangan positif dan memberi peluang cerah untuk Adli Zahari menjadi Ketua Menteri. Ia agak sedikit pelik dengan telatah bekas Menteri Besar Pahang dan pemimpin veteran UMNO itu. Apakah yang beliau hendak pamerkan dengan keberadaannya di majlis PH itu? Apakah ia merupakan isyarat Khalil yang juga bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri itu meminta rakyat Melaka memberi peluang kepada PH untuk memerintah Melaka sekali lagi bagi meneruskan agenda kerajaannya yang ditumbangkan oleh PN dan BN? Sebagai rekod, semasa Adli menjadi Ketua Menteri Melaka tempoh hari, beliau mengangkat sumpah memegang jawatan di hadapan Khalil Yaakob yang menjadi TYT. Mungkin Khalil dapat merasakan keberkesanan Adli Ketua Menteri tempoh hari. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.